Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Kali ini kita akan update stok lagi di Hans Motor. Karena hari ini banyak yang keluar nih, jadi agak telat nih Pak. Keluar banyak Pak hari ini Pak? Banyak lah, ada 6. Ada 6 ya? 6 unit ya. Nah, makanya kalau teman-teman sudah ada unit yang diincar, bisa langsung hubungin Pak Johan aja nih. Ini alamat lengkapnya di mana sih Pak? Jalan Tengku Umar, nomor 41, Karawaci, Tangerang. Dekat McD ya Pak ya? Dekat McDonald Sinta ya. Nah, McD Sinta ada di sebelah kanan teman-teman. Jadi kurang lebih 200 meter ada showroom Hans Motor ya Pak? Iya, betul. Nah Pak, nomor telepon dan WA berapa sih Pak? 0811-82-1188. Iya, itu nomor telepon dan WA ya Pak? Iya, betul. Detailnya saya simpan di deskripsi teman-teman. Mobil yang pertama, kita langsung saja, ini ada mobil apaan Pak? Mobil Agya, Agya G Matic 2016. 2016? Iya. Harga berapa Pak? Harganya 88. Berapa? 88. 85? Ya, 85. Kilometer udah jalan berapa nih? Kilometer ini baru 40-an. 40 ribuan? Iya. Pajak sampai Februari ya? Panjang baru, panjang. Tahun depan Pak? Iya. Sekitar berapa nih pajaknya Pak? Ya, pajak sekitar 2 juta dikit lah. 2 juta ya? Iya. Mobil siap pakai semuanya Pak? Pasti siap pakai. Oke, harga cash 85 nego, mau kredit bisa Pak? Bisa dong. Oke, lanjut aja Pak. Oke. Selain Agya, ini ada mobil apa Pak? Ini mobil Brio, Brio tahun 2016. 2017? 16. Oh, 16. Matic. Oke. Ya. Honda Brio ini kilometer berapa Pak? Kilometer 60-an. Baru 60 ribuan? Iya. Harga cash berapa Pak? Harga cash 117. 117 nego? Iya. Oke, pajak sampai Desember? Pajak sampai bulan berapa tuh? Bulan 12. Oke, panjang banget ya Pak ya? Panjang, ya. Nah, ini untuk Honda Brio, pajaknya sekitar berapa Pak? Pajaknya sekitar 27 lah. 2,7 jutaan ya? Iya. Kita boleh geser Pak, oke. Sebelah sana. Sekarang ada berapa unit kurang lebih Pak? Stoknya? Iya. Ada 36. 36 ya? Iya. Nah, ini Avanza, Pak? Ini Avanza tipe S, tahun 2010. 1.500 cc? Ya. Manual Matic? Matic. Ya. Udah jalan berapa nih kilometer, Pak? Kilometer 120. 120 ribu? Ya. Tapi mobil sehat, Pak? Sehat banget. Oke. Ini Avanza, case-nya berapa, Pak? Nggak mahal-mahal, Om Dre. 87 aja. 87 aja? Ya. Masih nego ya? Ya, nego. Nego aja ya? Ya. Oke. Nah. Pajak perorangan, Pak? Iya, perorangan ini. Sampai Januari ya? Ya, Januari baru, pajak baru. Jadi ini buat mudik lebaran masih aman ya? Iya, masih tangan pertama nih Om Andre. Tangan pertama dari ya. Baru juga. Pastinya sehat banget ya Pak? Seger, seger. Kita geser Pak. Kesana. Ya. Kesana ada LCGC nih teman-teman. Ini Agya. Agya TRD tahun 2019. 2019? Iya. Matic Pak? Matic. Oke. Hmm. Kilometer masih rendah kayaknya. Berapa tuh? Ya, masih 30-an. 30 ribuan? Iya. Ini tipe tertingginya ya Pak? TRD ya. Sekarang cashnya berapa sih? Kalau saya jual di sini, siapa yang cepat, cepat aja ya. 125. 125? Iya. Jual cepat aja ya? Iya. 125. Tapi kondisi rawatan bengkel resmi ya? Iya. Servis rekod. Servis rekod ya? Iya. Tahun 2016. Perorangan orang, iya. Oke. Nah, ini pajak sekitar berapa Pak Agya? Ya, pajak murah lah. Masih 2,5. 2 juta setengah ya? Iya. Oke. Selain Agya, ada apa Pak di sana Pak? Di situ ada Yaris yang lagi dipoles tuh. Itu baru datang ya? Iya, 2007. Berapa tuh Yaris? Dari baru juga itu. Itu 79 aja. 79? Iya, tipe okay. E, Matic. Nanti? Dengan Velos ada lagi. Ada lagi. Velos? Iya. Berapa tuh kalau Velos? Velos itu 2012, 110. 110 nego ya? Iya. Nah, unitnya lagi itu, disiapin dulu ya? Itu baru datang juga itu. Oke. Okay. 2016, Avanza. Velos? Avanza G. Oh, yang silver itu, Pak? Iya. Tapi tampilannya kayak Velos, Pak? Velos itu ya, saya lupa. Ya. Velos ya? Velos, ya. Nah, seberapa itu, Pak, yang silver? Ini 100. Nanti saya lihat buku dulu, baru datang. Cek dulu ya, takut salah ya, Pak? Iya. Kita ke dalam aja deh, Pak. Iya. Kita ke pojok kanan tuh, Pak, ada apa, Pak? Di sini. Ini ada Baleno. Baleno 2018. 2018? Hatchback, iya, hatchback. Oke, berapa ini Pak? Ini 155. 155 ya? Iya. Tapi tadi udah di booking kayaknya ya?
Iya mungkin kali ya, balik sama anak saya kali ya. Iya, jadi kalau misalkan nanti ada stok baru lagi bisa ya Pak ya? Bisa, ada. Kita mau datang tapi warna silver kayaknya. Warna silver ya? Iya. Pasarannya segituan sih ya? Iya, 155 ya? 155 ya. Oke, untuk tahun 2018 Pak? Iya betul. Kita lanjut Pak. Iya. Nah, masih sedan teman-teman. Ini Vios 2008, Om Andre. 2008? Iya, tipe G yang udah keyless, yang udah komplit. Udah komplit Pak? Iya. Oke, ini generasi tangan pertama kedua. Juga nih, tangan pertama dari baru juga nih. Tangan pertama Pak? Iya. Kalau kilometer berapa sih Pak? Ini kilometer 80.000 nih asli. Baru 80.000 asli? Iya, tangan Wah. Pertama. Masih mulus dong ya? Mulus banget ini. Harga berapa Pak? Vios Gen 2? Ini nih berapa ya? Saya lagi 85 lah. 85 aja Pak? Iya. Wah, ini Vios nih, bukan limo ekstaksi atau segala macamnya. Oh, kita nggak main. Oke, atas nama perorangan dan tangan pertama juga ya, Pak? Iya. Pajak sekitar berapa nih, Pak? Pajak, ya 2 juta setengah lah, kurang lebih. 2,5 juta ya? Iya. Oke, selain Vios ada apa, Pak? Masih ada, kalau mobil hatchback ada tuh Mazda. Kalau Grand Max ini nggak dijual? Ini Grand Max, dijual 2016. Oke. Ini lagi rame nih. Berapa nih, Pak? Ini sekitar 79 aja. 79? Ya rame, lagi online nih. Ini AC Pak? AC lah, AC. AC. Nah. Kalau itu apa Pak? Itu Avega. Avega, kita kesana dulu nih Pak. Avega 2010. Murah ya kalau Avega ya? Ini bagus juga nih, simpenan nih, barang simpenan. Oke, berapa nih Avega Pak? 55. 55 juta? Iya, tahun 2010. Yang kilometer kita... berapa tuh? Ini juga dikit. Di bawah 100 juga Om Andre. Di bawah 100? Iya, kecil. 55 masih nego ya? Iya, masih. Oke. Masih orisinil nih, orisinil. Orisinil ya? Iya. Murah aja nih teman-teman, 55 juta sebelum keduluan orang lain nih, masih nego. Di pojok ada apa, Pak? Di pojok itu ada Honda City 2010. Udah laku belum itu, Pak? Belum. Oh, belum laku. Kita ke sana deh, Pak. Iya, 2010. 2010, oke. Honda City E, Matic. Tipe E Matic, Pak? Tipe E Matic, ya. Oke. Murah aja, 108. 108? Iya. Oke, kilometer berapa sih, Pak? Kilometer ini 110-an lebih. 110 ribuan? Iya. Pajak sampai Mei ya? Iya. Perorangan, Pak? Orang, ini orang. Perorangan ya? Iya. Wah, murah nih teman-teman. 108 juta, ya, masih siapa bisa cepet, nego. Siapa cepat, siapa dapat. Mobil bagus banget. Siap, jual cepat aja ya, Pak? Iya, saya pengennya jual cepat-cepat aja, Pak Andre. Oke. Nah, di kiri apa, Pak? Yang silver nih? Ini. Ya. Ini Xenia. Nah, Xenia mobil murah nih. Ini juga 2008, cakep banget nih mobil nih. 2008 tangan pertama, Pak? Iya. Tipenya LE, XE? LE. LE, Pak? LE Deluxe, iya. Kilometer berapa, Pak? Ini kilometer 80.000 asli. Tangan pertama dari baru. 80.000 ya? Iya. Sekarang berapa sih, Pak, Xenia LE? Murah aja, Om Andre, 72. 72 aja ya? Iya. Nego, Pak? Iya, nego. Oke, 72 juta nih, teman-teman. Ini, Mobilio RS 2016. 2016? Manual ini. Oke, oh manual Pak? Iya. Jarang nih teman-teman yang nyari manual. 2016 ini. Kilometer berapa nih mobilnya? Kilometer ini masih dikit, Andre, masih 20 ribuan. Oh, kayak baru dong ya? Iya, 23 ribu. Oke, berapa sih Pak sekarang mobilnya? Ya, saya nggak mahal-mahal, Andre, jualnya 2145 aja. 145 aja ya? Iya. Ini tipe RS loh teman-teman. RS. Tahun 2016, harga 145, nego ya Pak? Nego. Perorangan pastinya ya, tangan orang, pertama? Iya, orang, tangan pertama juga ini. Oke, ini cakep nih teman-teman, 145 aja, nego, mau kredit juga bisa ya? Bisa. Lanjut Pak, lanjut, yang ini, hijau apa nih? Ini Mazda nih Om Andre nih. Mazda? Mazda 2. Oke. Tipe R, Matic tahun 2010. 2010 Pak? Iya, masih bagus banget. Kilometer berapa Pak? Kilometer ini juga masih 80-an. Baru 80 ribuan? Iya. Sekarang harga cashnya berapa Pak? Murah aja, 85 Om Menteri. Oh, 85 aja? Iya. Wah, keren nih. 85, 85. Teman-teman bisa nego di sini nih. Iya. Kredit masih bisa, Pak? Bisa. Bisa ya? Iya, bisa. Oke, perorangan. Yang penting data bagus aja. Yang penting data bagus ya? Iya. Nah, mau nego mah di sini aja sambil ngopi ya, Pak? Oh, ngopi kita makan, ada restoran sebelah. Siap. Kita ke belakang, Pak, karena masih banyak, iya. Pak. Ini Veloz, Om Menteri. Veloz? Veloz 2015. Oke. Matic. 129 aja, Om Andre. 129 aja? Iya. Kilometer berapa, Pak? Kilometer ini berapa ya? Sekitar 70 ribuan. Sekitar 70 ribuan? Iya. Perorangan, Pak? Orang. Perorangan, ya? Ini Matic, ini PT. Oh, PT? PT, ya. Oke, 1.500 PT. cc ya? Iya, 1.500. Kalau yang di sana apa, Pak? Yang di sana
Mano, Mobilio. Mobilio. Ya, tipe E 2014. 2014, Pak. Ya. Oke. Okay. Matic 119 aja. 119 juta. Ya. Nego ya? Nego. Oke, pajaknya hidup, Pak? Hidup dong. Pajak hidup ya? Iya. Tinggal pakai aja ya? Iya. Nah, masih banyak di belakang nih, stok-stok nih. Nah, ini Luxio, Om Andre. Luxio, iya. Ini lagi banyak yang nyari, Om Andre. Luxio tipe X, yang paling tinggi. Oke, lega ya, Pak ya? Iya, 2016. 2016. Manual. Kilometer berapa, Pak? Kilometer 60 ribuan. 60 ribuan? Iya. Harganya berapa, Pak? Harganya murah aja, 125, Om Andre. 125 aja ya? Iya. Masih nego dong ya, Pak ya? Nego lah, nego. Oke. Nama orang. Nih, Luxio, kondisi masih mulus ya? Iya, masih mulus. Nah, di sana ada apa, Pak? Di pojok, Pak? Di sana ada mobil antik juga, Om Andre, Serena. Serena ya? Nissan Serena, iya. Oke, tahun berapa ini, Pak? Ini 2007. Tapi bawa tangan pertama dari baru nih, Om Andre. Tangan pertama dari baru? Iya. Masih mulus dong ya? Jarang pakai. Iya, ini kilometer berapa? Kelihatan detailnya. Kilometer ini 80 ribu asli. 80 ribu? Dari tangan pertama. Lampu juga masih kinclong banget ya. Masih bening. Pake. Nah, ini harganya berapa, Pak? Harganya ini 77 aja. 77 aja? Iya. Dapat Serena, Pak? Oh iya, dapat Serena. Tipenya ini tipe apa, tipe Pak? Tipe CT. Tipe CT ya? Rekomendit banget nih ya, untuk keluarga nih. Betul. Lebaran nih. Lega, tenaga enak nih mesin buat mudik jauh nih. Mesin masih jos. Mesin jos AC dingin, Pak? Dingin dong, Bang Andre. Kalau nggak dingin, kalau panas kompor. Siap-siap, kita lanjut, Pak. Gas kiting, Bang Andre. Siap-siap. Ya, ini yang mau mobil tua, legend nih, legend. Nah, ini banyak dicari orang nih, Kijang apa nih? Ini Kijang Kapsul. Kijang Kapsul. Tahun 2000, legend nih, Bang Andre. SGX ya? Bukan LSX. LSX ya? Iya, diesel. Oh, diesel ini? Iya, diesel. Oke, okay. Varian yang jarang nih. Udah, murah aja, 79 aja. 79, dapat Kijang Kapsul diesel ya? Diesel. Wah, keren nih. Di pojok ada apa tuh, Pak? Kanan tuh, yang silver, Pak. Oh, itu Xenia. Xenia LI? Xenia LI, bukan LI. XI. 2011, okay. Matic. Oke, okay, berapa, Pak? Itu sekitar 82 ya? Ya. Sudah 1300 cc ya, Pak ya? Ya, Matic. Oke, bisa nego aja ya, Pak ya? Nego semualah. Belakang, Pak, masih banyak tuh. Masih ada. Sebenarnya stok selain di sini ada di luar juga ya? Ada di gudang kita, Pak Andre, karena sini kan tempatnya kecil nih. Mm-mm. Jadi mau nanya stok apapun bisa telepon aja ya, Pak? Bisa, telepon aja. Ya. Soalnya kita punya di gudang ada. Iya, ini Xenia apa, Pak? Ini Xenia atau R Deluxe Matic manual. Iya. Tahun 2013. 2013. Iya. 1300 cc ya? Iya, betul. 103. Kilometer berapa, Pak? Kilometer 110. 110 ribu aja ya? Iya. Sekarang berapa sih, Pak? 103, Om Andre. 103 nego ya? Iya, nego senyum-senyum aja. Nanti saya kasih 100. Ya. Oke, ini ya. 103 juta, teman-teman. Lalu ada Evalia tuh, Pak? Evalia 2013. Manual. Masih, XP, tipe masih XP. Mulus ini, Pak? Mulus dong. Kita mobil milih-milih semua, Om Andre. Oke. 2013 ya? Manual, ya XP. Kilometer berapa, Pak? Kilometer ini 70-an. 70 ribuan tangan ya? Tangan pertama juga. Tangan pertama dari baru? Nama orang juga, Om Andre. Oke. Harga berapa, Pak? Harga murah aja, 86. Oh, 86, Pak? Iya. Wah, keren nih. 86 dapat Nissan Evalia. Kondisi masih mulus ya, Pak? Mulus banget lah. Oke. Selain Evalia ada apa, Pak? Evalia di sini masih ada APP mobil blend 2. Mm-mm. Ini 2014. Iya. Yeah. 2014 harganya ini 65. 65 ya. 2014 itu APP harganya 60. APP 60 ya. Iya, blend nah, juga. Mobil blind van murah-murah blind nih. Blind van ya, yang sekarang lagi dipakai orang online. Nah, di belakang ada mobil yang bandel juga tuh, Panther. Di sini ada mobil tua tapi ini masih bagus banget, 2005, Om Andre. 2005? Iya. Tapi kondisi masih keren ya. Banget ya, masih bagus ya? Iya, jadi jarang dipakai sih sama orangnya. Iya, ini berapa, Pak, Panther Box? Ini 2005, kita jual yang sekitar 65, Om Andre. 65 nego ya? Iya. Tapi pajak hidup segala macam, Pak? Pajak hidup semua. Hidup semua ya? Mobil bagus ini. Tinggal dipakai kerja ini ya, Pak? Ini masih simpenan istilahnya nih, Om Andre. Oke, mobil simpenan diesel, ya? Iya. Kalau Veloz sudah laku belum, Pak? Belum, itu Veloz 2014 Matic. 2014 Matic? Iya. Berapa tuh, Pak? 125 aja, Om Andre. 125 nego ya? Iya.
Kilometer berapa, Pak? Kilometer itu 70-an. 70 ribuan ya? Ya. Nah, teman-teman, itu update stok yang ada di showroom. Teman-teman bisa main langsung saja ke sini atau telepon langsung Pak Johan aja ya, Pak ya? Iya, betul. Nanti nah, kalau mau nanya ada stok lain, ada kita. Ada semua ya, Pak ya? Iya. Oke, sebelum unitnya keduluan orang lain, teman-teman. Karena ya, hari ini aja ada 6 ya, Pak ya, keluar 6 ya? 6 terjual hari ini, ya, sold out. Oke, ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thank you, Pak Johan. Oke, ditunggu kedatangannya. Siap.